Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Mengunjungi ibunya yang hidup sendirian setelah 3 tahun, dia menemukan rumahnya berantakan dan mendengar pria batuk di kamar sebelah. Arnold memutuskan untuk mengunjungi ibunya yang janda untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, hanya untuk melihat rumahnya berantakan dan dengan orang asing yang tinggal di sana. Arnold berusia 33 tahun dan dengan karir yang sukses di dunia usaha. Dia mendapatkan gelar masternya pada usia 27 tahun dan saat itu dia tinggal bersama ibunya Eva. Eva memintanya untuk tidak meninggalkan rumah karena dia sudah tua dan membutuhkan bantuan. Namun Arnold bersikeras pindah untuk fokus pada karirnya. Ibunya memaksanya untuk tetap tinggal. "Aku tidak membesarkanmu untuk memprioritaskan uang daripada keluarga. Aku ingin kamu berbeda. Pertama, ayahmu meninggalkanku. Dan sekarang putraku sendiri juga meninggalkanku," katanya. Arnold sakit hati karena ibunya berpikir seperti itu dan memutuskan untuk memutus hubungan dengannya sekaligus. Dia ingin bekerja keras untuk menafkahi tidak hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga masa depannya, tetapi juga untuk memberi kembali kepada ibunya. Dan dia tidak suka cara ibunya membuat dia merasa bersalah. "Maaf, aku bukan anak yang selalu ibu inginkan. Jika ibu begitu kecewa padaku, aku akan memudahkanmu. Ibu tidak lagi harus berurusan denganku," kata Arnold sebelum pergi meninggalkan Eva. Sejak perselisihan terakhir itu, Arnold tidak pernah melihat ibunya lagi. Dia tidak pernah menelpon atau menulis surat kepadanya sampai 3 tahun kemudian ketika dia harus kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Arnold berkendara ke kampung halamannya 4 jam perjalanan dari tempatnya. Sesampainya di rumah ibunya, dia terkejut melihat rumah itu dalam keadaan berantakan. Rumah itu hampir hancur dan sepertinya sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Dia pergi ke dapur dan melihat semuanya rusak dan dipenuhi debu. Kemudian dia tiba-tiba mendengar seorang pria terbatuk-batuk dari ruang tamu. Dia terkejut melihat ibunya berbaring di sofa dengan seorang pria berusia 40-an duduk di kursi di sampingnya. Pria itu mengenakan pakaian cobang-campik dan memiliki rambut panjang yang berantakan. "Bu, ada apa? Siapa pria ini? Ada apa denganmu?" Arnold tiba-tiba berkata yang mengejutkan ibunya dan pria yang bersamanya. Ibunya tetap tenang dan hanya menjawab, "Ini Simon. Dia telah merawatku selama beberapa bulan terakhir." "Apakah ini yang kamu sebut merawat seseorang? Lihat tempat ini. Benar-benar berantakan," jawab Arnold. "Nah, beginilah hidup saya sekarang. Saya bahkan tidak akan berada di sini jika Simon tidak pernah datang mengetuk pintu. Dia datang ke sini untuk meminta air, tetapi saya tidak bisa menjawab. Dia mendengar teriakan samar saya, minta tolong dari jendela dan dia membuka pintu. Dia melihat saya terbaring di lantai dan memberi saya makanan," jelasnya. "Kemana perginya semua uangmu?" Arnold bertanya padanya. "Tagihan untuk pinjaman mahasiswamu terus datang dan baru berhenti tahun lalu. Sejak itu saya hanya punya cukup uang untuk membeli bahan makanan sederhana dan tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan," jawab Eva. "Utilitas ibumu terputus, jadi tidak ada listrik atau air di sini. Kami mendapat air dari luar. Rumahnya akan diambil jika dia tidak membayar pinjamannya. Jika saya tahu dia punya anak laki-laki, aku akan bersikeras menelponmu. Tetapi dia tidak pernah menyebutmu," Simon tiba-tiba berbicara. Arnold tertegun dan tidak bisa berbicara. Jadi Simon berkata lagi, "Sejujurnya, jika aku tahu dia punya anak laki-laki, hal pertama yang akan kulakukan adalah memukulmu karena meninggalkan ibumu dalam keadaan yang mengerikan." Eva menengahi sebelum kedua pria itu bisa mengatakan apa-apa lagi. "Cukup," teriaknya. "Kamu bilang kamu tidak ingin ada hubungan denganku lagi. Jadi aku tidak ingin mengganggumu lebih jauh. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, ambil saja dan pergi," katanya kepada putranya. Pada saat itu Arnold berlutut dan menangis.
Ibu, dia terisak. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf Anda telah hidup seperti ini, katanya. Aku salah mengira bahwa anakku bertanggung jawab untuk merawatku begitu aku tua. Seharusnya aku tidak menuntut itu darimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Eva. Aku tahu itu bukan tanggung jawabku, tapi itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan, apakah kamu memintanya atau tidak. Maafkan aku, Bu. Kamu hanya memikirkanku selama ini. Dan disinilah aku menjalani hidup dengan egois, kata Arnold sambil memohon pengampunannya. Setelah mereka menebus kesalahan, Arnold melunasi semua hutang ibunya dan memperbaiki rumahnya. Dia juga membantu Simon dengan mencarikannya pekerjaan di perusahaan tempat dia bekerja. Pada akhirnya, Arnold meminta untuk dipindahkan ke kota tempat ibunya tinggal, dan mereka tinggal bersama lagi. Begitu dia menabung cukup banyak uang, dia membangun rumah yang lebih besar untuk keluarga mereka, di mana Eva dan Simon terus tinggal. Ketika tiba saatnya bagi Arnold untuk menetap dan memulai keluarganya sendiri, dia pindah dari mereka tetapi tetap berhubungan. Dia dan keluarganya menghabiskan akhir pekan di rumah Eva, 15 menit berkendara dari tempat dia memutuskan untuk pindah. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Orang tua kita layak untuk dihormati dan dicintai, bahkan ketika mereka lebih tua. Meskipun salah bagi Eva untuk menganggap bahwa adalah tanggung jawab putranya untuk merawatnya begitu dia bertambah tua, Arnold seharusnya lebih berbelas kasih kepada wanita yang membesarkannya. Alih-alih memutus sepenuhnya, akan lebih baik bagi mereka berdua untuk membicarakan semuanya dan bertemu di tengah-tengah tentang bagaimana mereka bisa terus saling membantu. Menjadi baik tidak membutuhkan biaya. Simon membantu Eva keluar meskipun dia tidak menawarkan apapun sebagai balasannya. Pada akhirnya, kebaikannya terbayar ketika Arnold membantunya mendapatkan pekerjaan dan memberinya tempat tinggal permanen di rumah yang dia tinggali bersama Eva.